Sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Anwar Ara, individu buat ciapan biadab berhubung kesihatan Abdul Hadi, mohon maaf. Kuala Lumpur, Dato' Seri Anwar Ibrahim mengarahkan seorang individu memohon maaf atas ciapan berhubung keadaan kesihatan Tan Sri Abdul Hadi Awang yang merosot dan sedang menerima rawatan di hospital. Perdana Menteri dalam ciapan di laman sosial Twitter menyatakan kekesalan terhadap tindakan individu yang dipercayai penyokong partinya. Saya membantah dan kesal dengan ciapan biadab Zaki Yamani dan mengarahkan beliau untuk memohon maaf dengan kadar segera, ciapnya. Pengguna Twitter Zaki Yamani melalui satu ciapan meminta agar nyawa Presiden PAS itu diambil supaya kerosakan yang dibuat dapat dihentikan selepas dilaporkan keadaan kesihatannya merosot.